Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, jadi ketemu lagi di channel aku Imron Wonosobo. Kali ini aku nggak jalan-jalan, nggak ngevlog, tapi kali ini aku mau unboxing. Tapi lebih tepatnya bukan unboxing, tapi lebih ke review ya. Jadi ini aku beli paket di Shopee. Ini dia paketnya. Udah aku buka kemarin, cuma memory blend. Cuma belum aku buka dalamnya, baru bukanya doang. Udah aku beli ini namanya di center ya. Center LED. Ada gambar senapannya, ada barcode-nya juga. Jadi ini aku beli dengan harga 59.000, tapi karena itu lagi flash sale, harga normalnya kalau nggak salah yang tertera di Shopee-nya itu 124.000. Itu kalau nggak flash sale, cuma karena ini lagi flash sale jadi harga segitu. Sekarang kita buka aja langsung. Nih, buka. Jadi dalamnya komplit ya. Ini komplit, ada ini baterai dan selongsongannya. Terus keluarin aja baterai. Kita hitung di sini ada charger casan, tapi nggak ada kepalanya, cuma bang USB charger di sini. Di sini pouch tempat taruh senternya kalau misalnya kita mau bepergian. Nah, ini di senternya. Ini paketnya ada kosong. Untuknya sih bagus, kotak dan ada talinya, bisa dibawa. Ini senternya, kita langsung buka aja senter. Oh, senter LED. Tipe apa ya? Nah, ini namanya kali ya, Center LED Ultra Biaco. Tahu ini berapa lumens? Aku nggak tahu. Di aplikasi ada ini guys. Tuh L2 tipenya flashlight. Cray XM L2 8000 lumens. Baterai 18.650 mAh. Ini mahal loh. Ini senternya tuh. Jadi tuh bisa di zoom dan enggak. Nih jadi ngiri kayak gini ya. Tinggal di zoom, deketin. Ini buat nyalainnya. Kita buka dulu. Kita pakai, coba kita coba baterainya. Nah, ini ada ininya ya. Jadi ini bisa pakai baterai AA ini sebenarnya. Baterai AA yang kecil itu 3 biji kalau mau pakai itu. Cuma karena ada baterai yang lion ya, atau baterai yang bisa dicas, kita langsung aja pakai baterai ini. Baterainya. Ini kalau masukin kelonggaran ya. Jadi kita pakai ini. Sebenarnya ada yang ukuran gede baterainya. Yang ukuran 2000 26650 mAh itu gede. Lebih bagus di dalam. Kalau ini karena bawahan ya, jadi ya semakin ini lagi selongsongan ini. Ini kita masukin, kita tutup. Nah, dah. Sekarang kita coba ya nyalain. Tuh, langsung nyala kan? Kita lihat di tembok. Tuh, ini long ya, ini. Ini mode dekat ya. Keterangan ini isi terang loh. Isi terang aja bisa sebagus ini kan. Jadi sering kita gelapin ruangannya. Semuanya terang. Kalau mau ke mode jauh.
ini bisa udah fokus ya. Misalnya kita mau fokusin lihat benda-benda jauh pakai ini. Kalau misalnya kita berjalan, nah, kita lebarin. Cukup terang ya. Dan ini ada berapa mode? Nih, itu mode. Itu mode agak apa namanya? Kayak mau kayak apa? Kayak mobil ya. Nah, ini. Ini lagi modenya nih. Kedip-kedip. Kedip pelan. Udah biasa normal ya. Oke, makanya terang ya, terang banget ya. Kalau gini juga udah terang banget. Oke, terang udah. Nah, jadi segitulah. Jadi baterainya bisa langsung dipakai ya, jadi nggak harus tes dulu, bisa langsung dipakai ya buat teman-teman yang pengen beli. Nanti aku taruh linknya di deskripsi. Oke, cukup sekian review senter LED Lumen Tupper, merek Tupper L28000 Lumens. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.